cepat serahkan putri itu padaku. Kalau tidak, kamu akan mati. Kita tertipu, Nyai Ratu. Kejar dia, jangan sampai lolos. Baik. Kisana, aku sangat berterima kasih kepada Kisana karena Kisana telah menyelamatkan nyawaku. Sama-sama, Nyi. Nyimas aman sekarang bersamaku. Untuk sementara, Nyimas harus berada di gua itu. Karena mereka yang jahat itu pasti akan terus mencari Nyimas. Kenapa mereka ingin menangkapku, Kisana? Itulah yang aku tidak tahu. Sebelum Nyimas masuk ke gua itu, aku akan melindungi gua itu dengan ajian-ajianku. Silakan, Nyimas. Aku harus menyimpan kujang kembar ini di ruang pusaka. Aku merasakan seperti sedang terjadi sesuatu yang buruk di istana Pajajaran. Jaga Dewa Batara. Nanda Prabu Siliwangi kembali bertarung dengan kujang kembar itu. Pusaka kujang kembar itu mengamuk lagi. Kaulah harus segera membantu Gusti Prabu Siliwangi untuk menangkapnya. Sesuatu yang buruk di istana. Allahu Akbar. Aku segera ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Rupanya Gusti Prabu Siliwangi dalam keadaan bermasalah. Firasatku mengatakan, kujang kembar sedang mengamuk. Aku harus segera melihatnya. Tingkah laku Tapak Wulung sangat mencurigakan. Dia seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika aku tanya, dia terlihat gugup. Ayo kita lihat, Dinda. Ayo. Paman, tunggu sebentar. Hawa panas apa ini, Dinda? Ayo.
dengar dari ruang pusaka. Iya, Kak. Maaf, Gusti Ratu. Izinkan saya untuk membantu Gusti Prabu. Baiklah, Senopati. Kalian tetap di situ. Biarkan ini menjadi urusan. Di sini. Bukankah Kakanda Prabu sudah melarang kita untuk membantunya? Itu artinya pasti sangat berbahaya untuk kita. Lebih baik kita berdoa. Semoga saja Kakanda Prabu bisa menangkap kembali dua kujang kembar itu. Baik, Gusti Ratu.